Assalamualaikum, hai saya Puan Rashida. Alhamdulillah, saya dikurniakan dengan dua orang cahaya mata, iaitu seorang baby dan seorang masih bersekolah. Saya merupakan seorang ibu yang berkejaya, agak sibuk, di mana awal pagi saya dah keluar untuk ke tempat kerja. So kadang-kadang dari segi pemakanan anak-anak ni kurang terjaga. Malah anak saya ada mengadu, dia sering lapar dan keletihan bila balik dari sekolah. Dan dengan itu sebolehnya saya berazam untuk menyediakan bekal yang berkhasiat untuk dia setiap hari. Selamat pagi bersama saya Syazan Nutritionist dalam Sarapan Sehat. Ha, seperti mana kita tengok dalam video tadi, salah seorang penonton kita mengajukan soalan, bertanyakan pendapat. Ha, macam mana saya nak sediakan bekalan pada anak-anak saya di sekolah ni? Ha, nak pastikan anak-anak beliau mendapat nutrisi yang secukupnya. Ha, saya faham, kita sebagai ibu bapa sudah tentu kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Lagi-lagi dalam proses mereka sedang membesar. Tetapi, yalah, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa tak sempat. Kita kadang-kadang nak terkejar-kejar, nak siapkan diri sendiri, nak uruskan rumah. Jadi, kita memerlukan sesuatu yang mudah dalam masa yang sama cukup berkhasiat dan bernutrisi. Ha, jadi sebab itulah hari ini saya nak sediakan hidangan yang sangat lengkap. Ya, dua jenis menu yang sesuai jadikan sarapan dan juga bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah. Ha, jadi untuk menu pertama kita, kita akan hidangkan, kita akan bawa bekal kepada anak kita. Menu dia ialah bento kerabu ikan bakar. Memang pastinya penuh dengan nutrisi, mengandungi kesemua makro dan mikronutrisi, iaitu kena ada apa? Kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada lemak dan juga serat. Pastikan kesemuanya lengkap. Kita sebagai ibu bapa selalunya akan tanya anak kita kan bila balik dari sekolah, makan apa hari ini? Tapi selalunya anak kita akan cakap, alah tak ada selera lah, kat sekolah tak ada makan apa macam kat rumah, tak ada ayam, tak ada ikan sebagai contoh. Jadi kadang-kadang mereka sanggup berlapar dan tidak makan. Jadi ini akan merisaukan kita sebagai ibu bapa. Sebab itulah kita boleh ambil inisiatif ni untuk membawa bekal anak kita ke sekolah kan. Bila kat rumah ni, masakan di rumah ni sudah tentulah lebih baik kerana kita dapat kawal penggunaan garam, minyak dan juga gula, sudah tentunya lebih sihat. Okey, untuk menu kedua. Ha, untuk menu kedua kita akan sediakan berbola nasi tuna. Tapi ha, ini bukan sebarang berbola nasi tuna. Ha, sebab kita akan pastikan kita dapat menarik perhatian anak kita dahulu. Sebab anak-anak ni dia kena nampak cantik kan, dia kena memikat selera mata dia dulu. Ha, barulah dapat memikat selera perut mereka. Okey, sebab anak-anak ni memang dia akan cenderunglah lebih memilih, lagi-lagi bila kita cerita bab sayur. Okey, sebab itulah hari ini kita nak perbagaikan sedikit menu. Okey, tanpa membuang masa, saya nak kongsikan bagaimana kita nak buat atau sediakan kedua-dua menu kita pada hari ini. Sebab itu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Jadi menu pertama yang kita nak hidangkan pada hari ini ialah kerabu ikan bakar. Memang sangat sesuai untuk kita bawa bekal anak ke sekolah. Ha, jadi macam mana kita nak buat dan apa bahan-bahan dia? Jom kita tengok. Okey. So dah kata pun ikan bakar, mestilah kita kena ada ikan. Kita tak kisahlah ikan apa-apa pun. Tapi kita hari ini gunakan ikan patin ya.
Nak ikan tenggiri pun boleh, ikan merah pun boleh. Ikutlah cita rasa masing-masing. Tapi kenapa saya pilih ikan? Kan? Nah, kenapa saya tak pilih ayam? Nah, asyik-asyik ayam je kan? Nah, sebab nak tahu ke tidak bahawa ikan sebenarnya antara salah satu sumber protein yang rendah dengan lemak. Berbanding dengan ayam, berbanding dengan daging, berbanding dengan telur, lemak dalam ikan lebih rendah dan yang pastinya lemak yang ada pun dalam ikan lebih baik. Kita panggil lemak baik atau selalunya omega 3 dan juga omega 6 yang sangat bagus untuk perkembangan minda anak-anak kita. Okay, jadi sebab itulah kita galakkan untuk mengambil ikan sekurang-kurangnya satu sajian satu hari. Nak makan tengah hari boleh, buat makan malam pun boleh, sarapan pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya gunakan 2 keping ikan sebab satu untuk kita jadikan akan gaulkan bersama kerabu, satu lagi kita akan makan macam tu sajalah. Okey, ikan ni kita akan gaulkan bersama kunyit. Kunyit ni antara salah satu herba yang banyak sangat manfaat, tinggi dengan antioksida. Ya, macam saya kata, kita selalu terdedah dengan keradangan, dengan radikal bebas melalui itu makanan kita, melalui pencemaran. Sebab itulah kita kena ada sumber antioksida harian. Ya, kunyit ni juga boleh membantu kita dari segi kulit. Dia juga antara salah satu nak kata boleh membantu juga sistem penghadaman kita menjadi lebih lancar. Seperti mana dengan lada hitam? Lada hitam pun sebenarnya boleh membantu untuk melawaskan sistem penghadaman kita. Dan dia juga walaupun dia membantu untuk melawaskan sistem penghadaman, tapi dia juga boleh membantu ketika ada masalah cirit berit. Kan? Siapa sangka kan black pepper ni? Tapi dengan syarat janganlah banyak-banyak kan. Cukuplah dalam secubit dua saja untuk bagi rasa kepada kita punya masakan. Okey? Dan mestilah kena ada garam. Takkan tak ada garam. Kan tak kisahlah garam apa pun. Ada yang tanya saya nak guna garam bukit boleh tak, Puan Syazah? Nak garam Himalaya boleh tak? Tak ada masalah. Sebenarnya apa-apa garam pun boleh kita gunakan. Yang penting kuantiti kena jaga, satu hari satu sudu teh sahaja. Okey? Okey, dan untuk kerabu kita ada sayur-sayuran kita iaitu timun. Okey? Timun ni antara sayuran yang sangat tinggi dengan kandungan air. Membantu kita kekal hidrasi. Lagi-lagi anak kita kan, kadang-kadang tu susah nak minum air masak. Okay? Jadi timun ni dapat membantu meningkatkan hidrasi tubuh badan mereka. Okay? Dan kemudian kita ada tomato. Okay? Tomato ni antara saya kata sayur-sayuran yang favorite saya lah. Tomato ni kaya dengan sumber lycopene. Okey, lycopene ni memang bagus untuk kulit, untuk kuku, untuk rambut. Warna merah ni selalunya kita memang dah tahulah. Dia memang kaya dengan sumber lycopene. Dan fakta menarik, tomato lagi dimasak, lagi tinggi kandungan lycopene berbanding dengan sayuran lain. Okey, dan kita ada lemon sebagai perasa dan juga sumber vitamin C. Dan juga daun ketumbar. Itu bahan-bahan untuk kerabu. Ya. Tak dilupa juga dengan bawang Holland. Okey, bawang pun sumber vitamin C. Okey. Dan seterusnya kita ada kita punya nasi dan saya gunakan sejenis beras kalros. Iaitu beras yang kita nak kata selalu digunakan untuk sushi. Dia memang baik untuk sistem penghadaman dan juga membantu ketika ada masalah sembelit. Okey. Dan tak sekali of course lah kita kena ada minyak sedikit. Tak kisahlah minyak apa pun, tapi saya memang suka gunakan minyak zaitun. Okey, itu saja kita punya bahan-bahan. Jom kita tengok macam mana kita nak siapkan hidangan pertama kita iaitu kerabu ikan bakar. Okey, so mula-mula kita akan ambil ikan kita ni dan lumurkan dengan kunyit. Dan letak sedikit garam dan juga
black pepper. Dah agak dah kaulkan. Okey, jadi kita masukkan ikan tadi ke dalam air fryer. Kenapa? Kalau kita goreng biasa bukan tak boleh. Boleh, tapi terlebih lemak atau minyak lah jadinya. Okey, so kita masukkan ikan lebih kurang dalam 180 selama lebih kurang 15 minit. Okey, jadi sementara kita tunggu ikan kita siap dibakar, kita potong dulu bahan-bahan untuk kerabu. Okey. Saya memang personally suka bawang Holland, tapi ikutlah. Bawang biasa pun boleh, tak ada masalah. Dari segi nutrisi tak banyak sangat beza dia. Okey, lepas tu kita masukkan dalam mangkuk ni terlebih dahulu. Sebab nanti kita nak gaulkan ke semua sayur-sayuran. Okey, lepas tu kita ambil timun pula, dalam separuh pun dah cukup. Okey, dah settle timun kita. Kita masukkan dalam mangkuk. Okey, dan seterusnya kita ambil tomato kita pula. Okey, sudah tomato. Ha, lepas tu kita ambil sikit daun ketumbar. Nak cari-carikan je pun boleh. Nak potong pun boleh. Okey, dan kita ambil sedikit kita punya lemon. Ini sumber vitamin C kita. Okey, dan perahkan lemon. Kalau nak lagi masam, boleh letak lagi banyak lah. Ini bergantung pada orang lah kan. Okey, lepas tu kita gaul-gaulkan. Okey, jadi masuk ni ikan dia. Ini ikan yang kita dah bakar tadi dalam air fryer. Kita dah hancurkan. Okey, masukkan saja dalam mangkuk. Dan gaulkan. Okey, jadi dah siap dah bekal kita pada hari ni. Ha, comel kan? Tadi kita ada dua keping ikan yang kita bakar. Jadi satu keping tu kita dah jadikan isi dalam kerabu. Satu lagi kita letak siap-siaplah dalam bekalan kita. Hidangkan bersama nasi. Jadi kerabu ni kita letakkan di sini. Ha. Cara ni kita boleh menggalakkan anak kita makan sayur-sayuran. Agak-agak dah cukup separuh bekal kita ni. Dah pun siap menu pertama kita, kerabu ikan bakar. Kalori lebih kurang dalam 450 kalori. Selamat mencuba. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk menu kedua ni kita akan sediakan berbola nasi tuna. Ha, nak tahu rupa dia macam mana? Ha, kenalah tengok. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk berbola nasi tuna kita? Pertama sekali, mestilah kita kena ada tuna. Ha, tapi tuna ni saya dah pun campurkan dengan mayonis. Okey, tapi sebaiknya kita beli asing-asing. Kalau boleh jangan beli tuna yang siap-siap dalam tin tu yang dah campur dengan mayonis, sebab selalunya mayonis dia berlebihanlah dan garam dia agak tinggi sedikit. Lebih baik kita beli tuna saja dan campurkan mayonis kemudian. Okey, apa manfaat tuna ni? Tuna ni boleh katakan ikan yang antara ikan yang tinggi dengan kandungan lemak. Tetapi bukan sebarang lemak. Lemak baik, iaitu lemak omega 3. Bila kita sebut tentang omega 3 ni, tak lari juga dengan kandungan DHA. DHA ni memang bagus untuk sistem
pembesaran anak kita dan lagi-lagi kita punya perkembangan minda anak-anak kita. Sebab itulah kalau boleh kita sediakan dalam satu hari itu, diet harian itu mestilah ada satu serving ataupun satu sajian ikan. Okey, selain daripada itu, tuna juga bagus untuk mata. Ya, kesihatan mata, lagi-lagi kesihatan retina mata. Dia dapat mengelakkan rasa mata kita rasa macam kering, penat. Dia dapat elakkan masalah tersebut. Okey. Dia bagus untuk mata, bagus untuk perkembangan minda dan juga dia mengandungi vitamin D. Ya, vitamin D memang sangat diperlukan untuk tumbesaran anak kita, lagi-lagi kekuatan tulang. Ingat, kita punya kalsium, ya, penyerapan kalsium lebih baik jika kita mempunyai vitamin D yang mencukupi. Okey, itu untuk tuna. Okey, antara nak kita kata sos-sos lah yang ada di pasaran ataupun kita panggil dressing lah yang ada di pasaran, mayonis antara pilihan yang lebih baik. Kenapa? Kerana mayonis ini diperbuat daripada telur, jadi dah ekstra protein di situ. Tapi pastikan pilih yang mayonis rendah dengan kandungan lemak. Okey, so ini untuk tuna dan juga mayonis. Seterusnya, kita juga ada seaweed ataupun kita panggil rumpai laut. Okey, ini saya dah beli yang siap-siap. Saya hancurkan, okey, sebab kita nak campur dengan nasi kita sekejap lagi. Untuk seaweed ni, dia sangat kaya dengan serat. Jadi sebab kita kan nak kena ada serat juga kan dalam hidangan kita. So, kenalah ada sedikit serat daripada rumpai laut. Dan tak lupa juga dengan kandungan iodin. Bagi yang tak tahu, iodin ni sangat penting untuk hormon tiroid kita. Apa fungsi hormon tiroid? Hormon tiroid ni lah sangat penting untuk metabolisme badan kita. Seseorang yang mempunyai kekurangan hormon tiroid akan mengalami masalah metabolisme ataupun masalah berat badan berlebihan. Susah untuk mereka yang ada masalah kekurangan tiroid ini untuk turunkan berat badan mereka. Okey, jadi pastikan keperluan iodin harian kita mencukupi. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga bijan, kita ada minyak bijan, kita ada bijan. Okey, bijan juga antara kita panggil bijirin yang sangat baik, mengandungi lemak baik. Bagus untuk kesihatan jantung kita dan juga bagus untuk melawan keradangan dalam badan. Okey, banyak sebenarnya manfaat bijan ni. Yang seterusnya, kita kenalah ada sumber karbohidrat. Dah ada kita punya protein, dah ada kita punya serat. Jangan lupa sumber karbohidrat. Dah kata pun kita nak buat bento ataupun berbola nasi, kenalah guna beras jenis kalros ataupun orang selalu panggil beras sushi lah, sticky rice tu. Dia agak melekit tetapi dia sangat baik untuk mereka yang mengambil kurang serat, lagi-lagi anak kita yang ada masalah sembelit. Jadi kita boleh gantikan dengan beras kalros. Dia pun agak mengenyangkan berbanding dengan beras biasa. Sesuai untuk kita hidangkan pada anak-anak kita. Okey, dan macam saya kata tadi lah, bijan kita ada, minyak bijan pun kita ada sebagai sumber perasa semula jadi dan juga sebagai sumber lemak kita pada hari ini. Okey, so macam mana ni? Kita nak buat kita punya berbola nasi ni. Kenalah bagi menarik sikit kan, barulah anak kita berselera nak makan. Jom kita tengok. Okey, memang sangat simple, mudah untuk kita sediakan. Hanya campur-campurkan kita punya bahan-bahan tadi. Okey, yang kita sediakan ni boleh untuk dua hidangan lah, untuk dua orang makan. Okey, kita masukkan nasi terlebih dahulu. Okey, lepas tu masukkan tuna. Okey, kita punya seaweed, minyak bijan,
dan juga sedikit bijan. Okey, lepas tu gaul-gaulkan. Ini sebenarnya kita boleh buat juga onigiri tau. Siapa yang biasa dengan menu Jepun mesti biasa dengar tentang onigiri. Tetapi onigiri ni kita kena ada orang kata shape dia lah. Kena ada bekas dia untuk bentukkan segitiga onigiri tu tadi. Anak-anak kita kan sekarang ni orang kata demam Korea kan, demam Japan, J-pop saya pun tak tahulah. Tapi kadang-kadang mereka akan jadi excited bila kita nak hidangkan makanan sebegini. Okey, lepas kita dah gaulkan, kita boleh bentukkan dia menjadi berbola. Jadi kita bentukkan berbola nasi kita tadi, okey. Kita just bulat-bulatkan, kepal-kepalkan sahaja. Okey. Kadang-kadang saya suka jadikan dia macam bentuk tadi bagi saya bergantung kepada cita rasa masing-masinglah. Okey, nak bagi anak kita orang kata excited sikit nak makan. Okey. Macam ni kita boleh buat jadi macam bentuk teddy bear gitu. Inilah rupa kita punya berbola nasi tuna. Sangat cute kan? Comel je. Kalau mak-mak kita kan lagi kreatif nak buat ikut selera anak kita, tak ada masalah. Yang penting menarik untuk mereka. Sebab anak-anak ni kita kena bagi mereka orang kata tertarik dulu. Bagi menarik mata penglihatan mereka dulu, barulah mereka akan teringin nak makan dan rasa. Okey, jadi untuk kalori, nilai kalori lebih kurang dalam 380 hingga 400 kalori. Sangat sesuai untuk kita jadikan sarapan, bekalan dan juga makan malam sebenarnya. Tapi yang ini kita buat just nice je untuk buat bekalan ke sekolah. Jadi jangan lupa cuba dan tag saya Syazan Nutritionist di Instagram dan juga Facebook. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum. KPM.